Kiss FM Makassar. Oke, selamat malam, Bapak Sadap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk para pemirsa yang sempat mengikuti acara Kiss. Oke, begini Pak Wani, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini apa namanya, semua ini sudah menunjukkan bahwa Pak Sadap ini sudah serius bertarung di Pilwali Makassar 2020 ini, ya. Nah, kira-kira apa yang Pak Sadap tawarkan ke masyarakat Makassar? Lalu akan dibawa kemana Makassar ini? Konsep perubahan apa yang mungkin Bapak akan tawarkan begitu? Bagaimana ini Pak Sadap? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jika masyarakat Makassar memberikan kepercayaannya kepada saya, maka saya akan menjaga amanah warga, saya akan mengutamakan pesan-pesan moral leluhur, ya, itu mengingatkan saya dari kota Makassar. Saya akan fokus memanusiakan manusia. Saya akan membangun perilaku pemerintahan yang baik. Yang insya Allah saya akan mendengarkan suara-suara rakyat, ya. Ya. Untuk kemajuan dan kemakmuran Kota Makassar tentunya, karena saya lahir dan besar di Makassar. Oh ya, ya. Jadi intinya itu bagaimana saya bisa memanusiakan manusia. Kiss FM Makassar.